Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar 7 kerajaan gaib di Indonesia. Indonesia adalah gudangnya hal-hal aneh dan gaib yang penuh mitos serta kontroversi. Sejak dahulu kala, sebagian masyarakat Indonesia percaya tentang hal-hal yang tidak wajar tersebut. Mulai dari benda-benda mistis, tempat-tempat mistis, bahkan kerajaan gaib. Kerajaan gaib itu dipercaya ada di sejumlah titik di Indonesia. Di dalam kerajaan itu diyakini ada makhluk tak kasat mata yang memimpin dan memiliki kemampuan luar biasa. Beberapa orang di Indonesia mengaku pernah sampai ke wilayah kerajaan itu. Inilah 7 kerajaan gaib di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Gaib Laut Selatan. Dari seluruh kerajaan gaib yang ada di Indonesia, Kerajaan Laut Selatan mungkin adalah yang paling ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Mitos tentang keberadaan ratunya pun masih dipercaya oleh sebagian orang. Ada banyak versi di masyarakat tentang sosok penguasa Laut Selatan di Pulau Jawa ini, Ratu Laut Selatan. Salah satunya adalah adanya keterkaitan antara Kerajaan Laut Selatan dengan Kerajaan Mataram. Yang kedua, Kerajaan Gaib Alas Purwo. Kerajaan Gaib Alas Purwo dipercaya ada di hutan lindung yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Kerajaan Alas Purwo adalah kerajaan gaib terbesar yang ada di Indonesia. Pesan mistis yang ditimbulkan dari dalam hutan lindung ini membuat orang semakin percaya tentang Kerajaan Alas Purwo. Hingga kini, masih banyak masyarakat yang melakukan bertapa atau bersemedi di Alas Purwo. Konon, di zaman masuknya Islam ke tanah air, Alas Purwo menjadi tempat bersembunyi para raja di sekitar Banyuwangi yang menolak untuk masuk Islam. Yang ketiga, Kerajaan Gaib Gunung Merapi. Tak dapat dipungkiri lagi, Gunung Merapi sejak dulu dipercaya memiliki hal-hal mistis. Konon, ada begitu banyak jin yang tinggal di gunung ini hingga membentuk suatu kerajaan. Oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, lokasi yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para jin itu adalah di Pasar Bubra. Lokasinya berada di dekat puncak Gunung Merapi. Jika dilihat secara kasat mata, maka yang terlihat hanyalah tumpukan bebatuan saja. Namun, penduduk lereng Merapi percaya tempat tersebut merupakan tempat yang paling besar aura mistisnya. Kerajaan Gaib Gunung Merapi menurut kepercayaan dipimpin oleh Eyang Merapi. Yang keempat, Kerajaan Gaib Pulau Mas. Kerajaan Gaib Pulau Mas terletak di Indramayu. Masyarakat di sana percaya
bahwa Pulau Mas adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Secara kasat mata, kerajaan ini hanya terlihat seperti rawa-rawa saja. Namun, jika seseorang mempunyai kemampuan melihat penglihatan batin khusus, maka yang ia lihat di rawa-rawa tersebut adalah kerajaan yang sangat megah, yang terbuat dari emas yang bersinar. Legenda kerajaan gaib Pulau Mas bermula dari seorang raja yang bernama Wiralodra. Saat sedang membabat hutan ingin mendirikan sebuah kerajaan, Raja Wiralodra dihalangi oleh Raja Gaib Wardinata, sang penguasa hutan tersebut. Pertempuran yang sangat sengit pun terjadi hingga 11 bulan lamanya. Berkat penengah dari raja gaib lainnya, Raja Kalajungkring, akhirnya kedua raja tersebut pun berdamai dengan syarat Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Wardinata. Hingga kini, masyarakat setempat masih percaya dengan legenda tersebut, sehingga menjadikannya lebih berhati-hati jika melewati tempat ini. Yang kelima, Kerajaan Gaib Wentira. Tidak cuma di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi pun terdapat mitos kerajaan gaib yang cukup terkenal. Kerajaan gaib tersebut bernama Kerajaan Wentira. Tempat yang jika dilihat mata normal adalah sebuah kebun kopi dan terkesan begitu angker dan banyak menyimpan aura mistis. Keberadaan dari Kerajaan Gaib Wentira sendiri terletak di perbatasan antara Kota Palu dan Kabupaten Parigi Mautong. Jika berkunjung ke tempat ini, maka akan melihat sebuah tugu yang berwarna kuning. Tugu tersebutlah yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai gerbang menuju Kerajaan Gaib Wentira. Yang keenam, Kerajaan Gaib Negeri Palo. Di Pulau Kalimantan terdapat mitos tentang kerajaan gaib. Kerajaan gaib tersebut bernama Negeri Palo. Mitos Kerajaan Gaib Negeri Palo merupakan kisah yang berasal dari daerah Palo, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di kawasan hutan pedalaman di daerah Palo, dipercaya terdapat sebuah kerajaan gaib yang sangat besar. Makhluk astral penghuni kerajaan gaib ini pun sering menculik penduduk sekitar karena sering menunjukkan diri kepada manusia. Kemunculan dari makhluk astral Negeri Palo ini sudah dianggap sebagai hal yang biasa bagi warga setempat. Yang ketujuh, Kerajaan Gaib Padang 12. Selain Kerajaan Gaib Negeri Palo di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, terdapat satu kerajaan gaib lagi yang dipercaya oleh masyarakat. Kerajaan gaib ini bernama Padang 12. Padang 12 sendiri merupakan sebuah daerah yang diselimuti pasir dengan luas 12 km persegi, sama dengan kerajaan-kerajaan gaib lainnya. Tempat ini pun begitu terkenal aura mistisnya. Masyarakat sekitar percaya kerajaan gaib ini dihuni oleh orang limun, makhluk sebangsa jin muslim. Konon, salah satu kisah tentang bertemunya orang limun dan masyarakat sekitar terjadi pada seorang bidan yang bertugas di sekitar daerah tersebut. Pada suatu malam, sang bidan diketahui oleh suami istri untuk membantu istrinya yang akan melahirkan. Tanpa banyak bertanya, dia pun membantu ibunya tersebut dalam proses persalinan. Setelah selesai, suami istri yang tidak mempunyai uang tersebut membayar sang bidan dengan menggunakan kunyit saja. Sang bidan pun dengan ikhlas menerima pemberian tersebut. Ajaib, keesokan harinya,
Saat terbangun, sang bidan terkejut melihat kunyit pemberian suami istri yang dibantunya melahirkan itu berubah menjadi sebongkah emas. Penduduk setempat percaya orang-orang yang beruntung yang bisa bertemu dengan orang limun adalah orang yang memiliki hati suci dan baik. Itulah 7 kerajaan gaib di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!